Keluarga merupakan unit masyarakat terkecil yang memiliki kedudukan strategis dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia yang mencakup pengembangan kemampuan dalam menghadapi tantangan dan memecahkan masalah. Yesus, kau sahabatku, membuat hidupku berwarna. Maka gereja juga memiliki peran penting dalam mengupayakan ketahanan keluarga-keluarga Katolik pada zaman sekarang. Hal ini melatar belakangi kegiatan yang dilakukan unit pastoral Bandar Sakti dengan tema Membangun Ketahanan Keluarga Katolik Zaman Now. Jadi satu dalam iman. Selain dikemas dengan dinamika, kegiatan ini juga diisi dengan berdoa dan saat hening di tempat suci yang menggambarkan situasi dalam keluarga dan masyarakat yang dialami oleh peserta, yaitu di Golgota, Yerusalem, Padang Gurun, dan Betlehem, serta bagaimana menjadi orang muda yang tetap setia dalam iman Katolik. Yesus, kau sahabatku. Bersama tim GPIC FSGM, peserta berproses selama 2 hari, yaitu 11 sampai 12 Desember 2021. Kegiatan ini diikuti oleh keluarga Katolik yang terdiri dari 80 OMK dan 52 orang tua. Dengan mendalami tentang OMK, cinta dan iman, serta toxic relationship, peserta diajak untuk memahami tugas dan tanggung jawabnya di dalam gereja, masyarakat, dan keluarga. Dengan kegiatan ini, Romo Rafael Gabe CP selaku Romo Paroki berharap orang muda dan juga keluarga dapat semakin terbuka dalam menyelesaikan persoalan dan mampu menghadapi tantangan pada zaman sekarang. Kembali ke rumah kita.